Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like. Dan yang paling penting adalah petik ikan berwarna merah yang ada di samping kanan layar Anda. Selamat menonton. Halo guys, di sini saya akan berbagi ilmu kepada kalian semua mengenai cara mengedit video. Saya akan menjelaskan dari yang paling dasar sampai kalian bisa mengupload video. Pasti durasinya akan sangat lama, guys, dan sangat membosankan. Sehingga untuk menyiasati hal tersebut, saya akan membagi video ke dalam beberapa part agar kalian tidak bosan dalam menontonnya. Langsung saja guys, aplikasi yang saya gunakan adalah KineMaster. Mengapa saya menggunakan KineMaster? Yang pertama, karena fitur-fiturnya lebih lengkap dibandingkan aplikasi-aplikasi edit lainnya. Yang kedua, karena cukup simpel dalam mengaplikasikannya. Langsung saja ke part pertama guys, yaitu cutting and combine, yaitu memotong dan menggabungkan dua video. Langkah awal yang bisa kalian lakukan adalah tekan tombol yang ada di tengah. Kemudian kalian bisa pilih aspek rasio 16:9. Ini masih gelap guys, sehingga untuk memasukkan videonya kalian bisa tekan media. Di media ini kalian bisa memilih video mana yang ingin kalian edit. Yang pertama, memotong video. Sebelum kalian memulai memotong video, kalian harus mengetahui hal-hal penting apa saja yang digunakan para YouTuber untuk memotong video. Kalian bisa tekan tombol animasi gunting. Kalian dalam memotong video cukup perlu membahas 4 aspek tersebut. Tetapi yang perlu kalian ketahui sebagai YouTuber pemula hanya 3, yaitu yang pertama adalah pangkas ke kiri playhead. Ini kalian bisa gunakan untuk memotong video ke kiri. Langkahnya yang pertama adalah kalian bisa patok pada detik kemana kalian ingin memotong video. Kalian bisa geser-geser animasi yang ada di bawah. Saya akan memotong video di detik kedua. Saya akan memotong ke kiri. Jadi saya akan menggunakan pangkas ke kiri playhead. Jika kalian ingin menggunakan pangkas ke kanan playhead, kalian bisa patok terlebih dahulu pada detik keberapa ingin kalian potong. Sama seperti yang pertama, kalian bisa geser-geser animasi yang ada di bawah. Ini saya akan memotong dari detik ke-28. Kemudian kalian bisa tekan pangkas ke kanan playhead. Video yang di kanan sudah terpotong guys. Yang ketiga adalah bagi di playhead. Ini fungsinya untuk kalian bisa memotong video yang ada di tengah. Jika kalian ada salah-salah dalam melakukan video, kalian bisa menggunakan bagi di playhead.
Langkah-langkahnya untuk menggunakan bagi di playhead ini adalah, yang pertama, kalian bisa patok seperti pembahasan yang pertama dan kedua. Kemudian kalian tekan bagi di playhead. Videonya akan terbagi dua. Jika kalian ingin memotong video dari detik 14 sampai detik ke 18, pada patok kedua kalian bisa tekan di detik ke 18. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian tekan animasi gunting, kemudian bagi di playhead sekali lagi. Nah, ini dia guys, videonya akan terbagi menjadi tiga. Jadi jika kalian ingin memotong yang di bagian tengah, kalian bisa tekan, kemudian kalian bisa tekan animasi tong sampah. Nah, ini dia guys, sudah terpotong. Kalian tidak usah takut jika video kalian akan terhambat oleh benda asing ini. Ini tidak akan mempengaruhi cepat lambat dan gerakan video kalian. Masuk ke pembahasan kedua guys, yaitu kombin, yaitu menggabungkan dua video. Langkah awal yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa tekan media kembali, kemudian kalian bisa memilih video mana yang ingin kalian gabungkan. Nah, ini dia guys, videonya sudah bergabung. Cukup simpel bukan? Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi guys, agar kalian bisa mengikuti part demi part video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.